Ema bro. Poin ema bro. Enemy contact. Nice. I got shot. Tarik dulu, tarik dulu. Mati juga teman kita. Nice. Nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, ma bro ya. Jadi kali ini Ocha mau ngasih tahu ke kalian nih, ma bro ya. Ini pokoknya keren banget ya. Ocha bakal ngasih tahu Gunsmith Type 25 nih, ma bro ya. Ini AR favorit pada season 1 dulu ya, waktu zaman-zamannya. Wah, gila keras-kerasnya, ma bro ya, season 1. Nah, ini kalian boleh ya. Ini Ocha dapetin Gunsmith ini dari temen Ocha, ma bro ya, dari Kaize Wonderkid. Nah, dia menurut Ocha orang yang paling jago pakai type 25 ini ma bro ya, di CODM Indonesia ini menurut Ocha ma bro ya. Dulu namanya Cliff dari anak Siren. Wah, dia keren sih waktu itu. Pokoknya ngangkat mulu dia kalau dia main ya, menurut Ocha ya ma bro ya. Jadi Ocha kasih tau aja nih Gunsmith-nya langsung nih ma bro ya. Dan Ocha udah pernah pakai beberapa kali ya sebelumnya ini, sebelum Ocha bikin konten, dan ternyata emang enak gitu ya. Jadi ini ya settingannya, kalian bisa lihat sendiri ya ma bro ya. BTW Ocha beda di barrelnya apa kalau nggak salah ya. Pokoknya barrelnya doang deh beda. Ocha pakai yang ini nih ma bro. Ini nambahin ada bullet spray atau kurasa sama damage range. Iya, Ocha pakai yang ini ma bro ya. Terus Ocha pakai red dot sight ya, seperti yang kalian tahu ya ma bro ya. Ocha kalau pakai type 25, alat senjata type 25 atau PDW juga gitu ya, itu pakai red dot sight itu penting banget, karena kalau iron sightnya tuh kayak kurang gitu, apalagi type 25 yang legend. Iya, menurut Ocha harus pakein optik ma bro ya. Nah, ini Ocha pakainya red dot sight yang klasik, yang dari dulu ya, nggak pakai yang baru-baru Gunsmith ini ya. Oke, tetap yang klasik karena menurut Ocha lebih cocok aja gitu ya. Terus perknya udah pasti FMG karena player air ya ma bro ya. Kita bisa nge-wallbang tembok ya ma bro ya. Kalian bisa cek nih ma bro ya. Oke. FMG itu penting ya, penting. Dan selanjutnya pakai laser yang ini ya, yang nambahin ADS speed sama LDS bullet spread akurasi ya ma bro ya. OSC laser taktikal nih ma bro ya. Coba kita bandingin sama yang lain. No, yang lain cuma nambah fire sprint to speed, sprint to fire speed maksudnya ya ma bro ya. Cuma nambahin itu, dan ini ada speed. Nah, ada speed itu penting banget ya menurut Ocha. Oke. Dan ini pas nembak ini sedikit regeter, tapi kalau kalian pengguna gyro gitu atau kalian bisa nahanin recoil itu, kalian pasti enak sih ya ma bro ya. Pasti enak ya ma bro ya. Karena ini sungguh recoilnya nggak lurus-lurus banget, tapi menurut Ocha oke sih, karena Ocha juga bisa sedikit nahan recoilnya gitu kan. Karena Ocha pakai gyro. Amunisinya Ocha pakai 42 ini ya, peluru. Oke. Kalian lihat lebih dan kurangnya aja ma bro ya. Biasanya tuh semakin banyak pelurunya itu pasti semakin dikurangin mobility-nya tuh ma bro ya. Tuh, kayak gini 46. Ini kurang satu doang sih, apa boleh pakai 46 aja ya? Oh enggak, Ocha pakai 42 penting karena ini nambah reload speed juga ya ma bro ya. Kalau 46 dia cuma magazine doang tanpa reload. Oke. Dan gitu aja ma bro ya. Oke, kita customize. Bisa di customize gak sih kalau di sini tuh? Ah, udahlah. Oke. Kita langsung coba aja ma bro ya. Jadi kita tuh coba bikin settingan untuk Domi dan Bow Mission. Domi aja deh, mau mainnya Domi. Ocha nah. Ocha mau main Domi. Oke, ma bro, Ocha langsung gas aja nih ma bro ya. Oke, let's go. Let's go ma bro. Tung turang tutung tung tung. Oke, ma bro, Ocha udah di dalam game ma bro, dan kita dapetnya map summit nih ma bro. Sumpit. Jadi kita coba aja. Ada yang bilang ori. Ini BTW chatnya harus dipindah-pindah, ada pindahin ya ma bro ya. Ada badaknya. Ada badaknya gak tuh, kasih tau ma bro. Ada badaknya gak ya. Oke, di sini ada. Oke ma bro. Pusing alpha. Jadi kita harus ini ma bro ya, ada type 2 type 25 nih. Boleh juga nih ma bro. Weh, sabar weh. Peace man, peace. Tunggu dulu nih, kita harus capture dulu.
Nice, sakit kan? Open scope-nya termasuk lama sih, Mabro ya. Menurut Oce ini termasuk lama open scope-nya. Tapi ya gak apa-apa lah. Nice, enak kan? Oh gila, bukan main-main ya, Mabro. Kita pakai tab dulu ya, ini, coba yang ini. Settingannya apa nih? Mabro kita yang ini. Di bawah pasti banyak lah. Enemy in sight. Nice, Mabro. Oke, kita pindah base nih sepertinya, Mabro. Cover me, reloading. Oke, C. Ayo, woi. Bantuin C, woi. Wah, teman kita enggak ada yang bantu ke C nih, Mabro. Nice, Mabro, mantap. Gitu dong. Nice. Oh, di sini ada juga. I got shot. Wah! Ocha dibunuh, Mabro. Dikit lagi vital tuh. Ocha palsu kah? Asem banget dibilang palsu. Mungkin saya tidak jago, anjay. Eh, oh, nggak mati deh, Mabro. Nice, Mabro. Nice, Mabro. Kita harus clear dulu. Nice. Tab 25-nya ini enak loh. Btw. Wah, kaget saya, Mabro ya. Menurut kalian aja gimana, Mabro ya? Nih kalau gini menurut Ocha, open scope-nya ini lambat, dan untuk kalian yang wantep ADS, menurut Ocha bakal lebih lumayan susah gitu. Menurut Ocha gitu. Jadi kalau kalian player wantep ADS, ya siap-siap buka scope lama. Oke, mau kita gas lagi. Gue harusnya pake lari cepat ya. Tapi gak apa-apa deh. Enemy taking alpha. We're capturing C. Enemy. Jadi kita share sana dan keeperin banyak sana. Udah, kita capture, oke? Okay? Kita main objektif, Mabro ya. Jangan nafsu. Nice. Sakit ini, tab 25-nya. Enemy UAV spotted. Oh kan, sakit banget, Mabro. Bukan kaleng-kaleng, jadi kita capture yuk. We're capturing Alpha. We're capturing Bravo. Losing C. Waduh, dia ulti, Mabro ya. It's okay. Ayo teman-teman. Oke, okay. Terus kalian kalau mau cek recoil-nya coba kita recoil sih. Nah, dia lumayan getar, tapi nggak getar-getar banget lah. Masih bisa pas buat badan. Waduh. Terus kalau misalnya depan-depanan, misalnya lawan kalian SMG dan depan-depanan tuh ya, kalian harus kayak gocek dikit dulu. Karena untuk buka scope kalian lumayan lama gitu, Mabro ya. Kalau SMG langsung kebuka tuh scope-nya. Aku gak mau pinjek. Tadi gak nambah loh. Poinnya, Mabro. Enemy contact. Nice. Tapi sakit dulu, Mabro ya. Nice, mati dia, Mabro. Wah, itu termite asem banget, Mabro ya. Pakai termite dia ya, bisa-bisanya ya loh. Kuy. Tap 25 ku. Oh, itu jangan dipaksa harusnya begitu ya. Cuy, udah lumayan mati banyak sekali nih, 6 ya. Banyak ini, Mabro. Rotasi ini termasuk banyak. Di bawah ini ada. Kan ada. Nice. Sini ada pasti. Metal cuma, Bro. Masih di sini banyak. Wah, termite itu loh. Masih banget, Bro. Di atas ada nih. Nah, kalian kalau misalnya main di summit di sini aja nih, temboknya enggak gampang kena tembakan gitu. Maksudnya nggak bisa ditembusin tuh. Di penjara sebutannya. All positions locked down. Sebutan kita penjara, Mabro. Wah, itu tuh. Ada yang spawn di sana. Nice.
Kita dominatin ya, bro ya. Dominatin. Targets in sight. Harusnya tembus loh. Tapi kayaknya mereka enggak di situ. Orangnya enggak di situ. I'm hurt. Wow. Salah. Salah sempat lompat kayak gitu ya. Kalian jangan ikutin ma bro ya. Dan enak ya senjata ya. Menurut kalian aja gimana ma bro, enak gak? Apa kita coba main di bomb mission ya abis ini? Gimana? Abis ini main bomb mission ya, oke? Yaudah kayaknya let's go ma bro, kita main di bomb mission. Oke ma bro. Nah kalian sendiri nih ya, kita MVP ya ma bro ya. Oke. Semoga aja dapat bomb mission. Enggak kan, kita setting dulu ya. Setting untuk main bomb mission. Jadi kita langsung aja gas. Oke ma bro, cuy udah di dalam game nih ma bro ya. Dan kita dapatnya map red untuk bomb mission ya. Siapa yang dengerin sih mic, ada suara enggak orang? Oke. Jadi kita siapin nih ma bro ya. Lautan untuk lari, satunya kan pakai apa namanya? Perknya talk ya buat lari. Talk. Nah, satunya lagi pakai ini ma bro. Pakai FMG. Halo, Cibangon Cih, halo juga ma bro. Nice. Oke, ma bro di mana ya musuhnya? Nah, kan bisa ditembusin tuh kayak gitu. FMG itu gunanya gitu, ma bro ya. Jadi kalian hati-hati aja deh sama player type 25 anjay. BTW, kita plan lah, kuy. Apakah ada orang di situ? Padahal lu, ma bro. Padahal enggak ada orang kan. Tau-taunya cewek ini bunuh. Ori KW ini, ada yang nanya gitu. Biarkan MVP yang menjawab. Enggak ada yang bercanda. Oke, kita lari. Langsung cepat lari lagi nih, ma bro ya. BTW, jadi player support tuh gimana sih? Siapa sih tab 25 nya dibawa untuk ngeras? Untuk apa? Nendok, tabrak awal lah. Contact with enemy. Contact with enemy. Oh, salah sekali ma bro ya. Chopper sumpah. Sekarang tuh yang lagi meta LMG tuh chopper banget sih, parah. Asli. Kalian kalau pakai AR gitu ya, mendingan pakainya chopper bos juga. Pasti kesel musuh-musuh tuh. Karena fire rate-nya gede banget ma bro. Chopper tuh gila sih. Walaupun di ras SMG gitu ya atau shotgun, masih ada kesempatan chopper untuk menang misalnya dari jarak apa jarak deket ya, tinggal spam dikit doang. Enaknya gitu main chopper tuh. Enemy contact. What the heck, what the heck? Wow. Mana musuhnya ma bro ya? Got shot. Tarik dulu. Mati juga teman kita. Nice. Nice, itu dia. Jadi kita tembus-tembus aja ya kalau udah pakai FMG. Oke, kita coba ke mana lagi nih? Ke B lagi deh. Halo Bang Oca, jawab dulu deh, kasihan. Halo apaan? Anjay. Pede, Bang Oca nih ya. Yeah. Bang Oca dong. Suaranya gimana? Di mana? Oh, anjir sakit banget. Record Bang, record. Di dapur. Ya. Ya, dibokong parah. Ya, udah. Nih BTW mereka pada berisik banget nih, Mabu. Di ya. Dapur di chopper itu. Mereka enggak noise begini. Macam mau nih ngobrol sama mereka ya. Jadi kita matiin mic dulu deh. Oke. Okay. Yuk kita gas lagi. Macam mau kesini aja deh. Yes. Oke. Okay. Oke, okay, rata ma bro ternyata di rata teman kita, men. Yes. Cuma dapat satu ma bro, tapi enggak apa-apa lah ya.
Yuk kita gas lagi yuk. Mau diras aja bagaimana teman kita pada ngeras ma bro. Mau ras aja juga deh kalau gitu ya. Oke, kita langsung gas lagi nih ma bro ya. Kita langsung majukan. Oke, enggak ada kosong ma bro. Get down sniper. Wow, aku mau pakai sniper ya boleh nggak? Oke, mau bro cuma pakai sniper dong. Di mana nih musuhnya? Cover me, reloading. Wow, gila kan? Jago kan sniper aja. I'm down. Wah, pelurunya habis, ma bro sniper oceh, ma bro maafkan oceh, ma bro. Ini membuktikan kalau Type 25 ini enak ya, ma bro ya. Masih enak kok menurut oceh. Defend the objective. They have the bomb. Jadi kita coba deh buat ngeras, push. Enemy contact. Weh, dari mid ya, dari duit dia lompat tuh ma bro ya. Dari jendela. Senjatanya nih, berisik banget nih. Barbar banget nih senjata kayak gini. Nah, ini tuh kan. Set, kayaknya boleh juga tuh dipakai buat turnamen ya ma bro ya. Boleh ngacak-ngacak ya kan. Gokil sih. Lebih-lebih gokil BY. Oke ma bro ya, kayak gitu aja tuh video kali ini ma bro ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian, oke? Dan jangan lupa subscribe aja juga ya, ma bro ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa dukung CODM juga agar terus berkembang CODM ke depannya ma bro ya. Ya, dan Ocha sekarang MVP ya ma bro ya. Ini Ocha kasih sedikit ini ya, contekan gunsmith lagi ya. Kalau kalian lupa nih ma bro ya, Ocha ingetin lagi nih, oke? Lagian ini Ocha dapat juga gunsmithnya dari teman Ocha ya ma bro ya. Ocha bilang jago itu ya. Asli lo jago lo. Oke. Nih, kalian bisa cek di sini ma bro. Oke. Wait, fall. Oke, mana lo? Kok hilang? Lo. Nah, ini dia ma bro ya. Barrelnya kalian lihat aja tuh ma bro ya, pakai optik juga per cluster amunisi. Udah gitu aja untuk kali ini ya ma bro ya. Kayak gitu aja ya. Kenapa di invite mulu? Mudah-mudahan oke. Oke ma bro. And yep, see you ma bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.